I got a condo in Manhattan. Baby boy, what's happening? And you and yours invited. So gonna get your clapping. Pop it for a plane. Pop, pop it for me. Turn around and drop it for a plane. Drop, drop it for me. I rent a beach house in Miami. Wake up with no jammy. Lost in town for dinner. Julio's curve that's crampy. You got it if you want. Got it if you want. I said you got it if you want. Take my wallet if you want. And now jump in a Cadillac. Boy, put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Marion, aku seneng banget sama penampilan kamu barusannya. Aku lihat kamu sangat enjoy, kamu sangat suka nyanyi, terus kamu siap banget menurut aku ya. Bukan cuma lagu, tapi body language-nya juga kamu main, terus semua yang ada sama kamu tuh kamu pakai. Jadi lagunya tuh bener-bener menurut aku nyampe gitu. Dan baru kali ini loh dia ngomong body language, ya. body language. Kenapa lu belum pernah ngomong body language tapi, loh. Tapi dari dia keluar. Tapi dari tadi yang memang nyanyi, gua belum lihat ada yang body language semua gitu pas. Ya. Gitu. Sesuai sama lagunya. Sesuai. Gitu. Itu modal baru. Cuman nekenin. Iya, ya, itu dia. Gua juga cuma jujur doang. Iya. Iya. Marion? Iya, Kak. Aku sih suka banget ya. Kamu tahu banget kamu bagusnya apa. Dan itu kamu lakuin tadi. Jadi kita juga jadi ngelihat kamu terus gitu. Kamu stealing. Wow, ada perasaan lagu lain boleh gak? Loh, Maya yang minta harus dong sebagai role model. Lagu Indonesia yang... Siap kakak untuk jatuh cinta lagi. Oke, boleh. Sekarang ku tak mendengar bahwa diri kau tak lagi dengannya. Dalam benakku timbul. Masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara. Very nice. Manja kamu. Horas. Horas. Wah, Medan nih. Horas bang. Horas bang. Horas bang. Horas Nantulang. Wih. Nantulang apa tulang? Kok manggil Nantulang alasannya apa? Apa tuh? Nantulang sakit. Artinya apa tuh? Halo? Bibi. Oh Bibi. Nantulang tuh kayak gue sama tua gue yang cewek. Harus pakai kacamata ya? Bisa jadi bang. Oke. Nama, panggilan, umur, profesi. Trio Sesmitra Bang Gabian. Panggilan? Panggilan Gabe, ganteng bener. Wush, ganteng Gabe. Kata siapa? Aku sih memang ganteng lah bang. Memang udah takdir loh bang, tengok apa bang. Udah takdir bang. Ada lagunya sih, takdir memang kejam. Apa kerjamu? SPG bang. Apa tuh SPG? Super paling ganteng. Super angkot bang, bawa angkot. Pacar berapa? Pacarku 12 kak. Hah? Oh main-main lu. Tapi iya serius bang, banyak kali saking gantengnya aku. Iya, tapi udah 7 kuputuskan. Kenapa diputuskan? Karena
Aku masih sayang sama pacar aku yang satu, Bang. Mirip kali sama Rosa. Ah, suka-suka mu lah. Gitu, Bang. Cita-citaku, Bang, gak ditanya, Bang. Oh, cita-cita kau. Oh, iya, iya. Gini, kau pertanyaan dari kau jawab aja. Cita-citaku jadi bidan. Apa tuh? Bintang anak Medan. Wow. Lagu apa kau, Lai? Yang mau dibawakan, Lai? Lagu ciptaanku ada. Aku kan udah ngeluarin single, Bang. Oh iya? Apaan? Judulnya? Singlenya Oke. Singlenya Oke. Satu lagi Apalah. Apalah. Iya. Coba denger yang Oke dulu. Oke nggak? Coba. Coba. Oke. Pantun dulu aku, Bang. Boleh. Oh iya, orang Medan ya. Oke. Iya. Jalan-jalan ke kota Singapura. Jangan lupa singgah ke kota Medan. Pasti aku dapat golden ticket. Itu pantunnya di mana? Itu pantunnya di mana? Kau malu-malu dan anak Medan gitu. Jalan-jalan ke kota Singapura. Iya. Apa? Jangan lupa singgah ke kota Medan. Terus? Pasti aku dapat golden ticket. Apa yang nyambung? Ulangi lah, Bang, pantunnya, Bang. Oke. Ya. Boleh. Jalan-jalan ke Surabaya. Iya. Udah pindah kau ya. Jangan. Terus Surabaya. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa singgah ke Jakarta. Iya. Pasti ini orang semuanya yes aku dapat untuk Abang. Pantunnya di mana? Pantun begini ya. Iya, Bang. Judika orang Medan. Maya orang Surabaya. Kalau kau mau apa, aku pasti berbahaya. Gitu, nah, bang. Gitu. Oh, iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Oh, tak sahabat kalau aku. Bisa, Bang. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, Bang. Jalan-jalan. Jadi apa, Bang? Masak air. Masak air di belas lagi. Enggak lah, Bang. Jalan dulu, Bang. Oke, jalan dulu. Iya, Bang. Ayo, jalan dulu lah. Jalan-jalan ke Istana Maimun. Jangan lupa bawa sepatu. Hayo, ngapain pada ngelamun? Kasih aku golden ticket satu. Nah, ya. Aku ini udah kesel, tapi akhirnya kamu sih. Ada lagi, Bang, pantun, Bang? Banyak juga pantun. Ya, nyanyi, udah. Nyanyi yang oke tadi, oke, coba. Ya. Ini sifat manusia. Susah-susah sama-sama. Ini sifat manusia. Udah kaya sombong, na'udzubillah. Tak pernah kau pikirkan dunia. Janganlah kau sombong. Oke. Ingatlah Tuhan. Ada delay ya? Delay. Okay. Ingatlah akhiratmu. Oke. Ini sifat manusia. Susah-susah sama-sama. Ini sifat manusia. Udah kaya sombong na'udzubillah. Tak pernah kau pikirkan dunia. Ini hanya sementara saja. Janganlah kau sombong. Oke. Ini sifat manusia. Jadi oke-nya itu bukan delay. Yeah. Backing vokal. Coba sekarang oke. Itu kan mengarang sendiri ya? Iya, Bang, itu lagunya mengingatkan ke semua orang agar jangan sombong, Bang. Iya, bagus. Bagus. Itu kalau ada Bang Adi tapi Romo itu kelakuanmu kayak gitu, lagunya kayak gitu. Pacar 12, gimana sih? Kok terang ini kacau? Sama-sama, Bang. Sama-sama ya, Bang. Lagunya ya, Bang. Apaan? Ini sifat manusia. Ini lagu kayak lagu Bang aja. Ini sifat manusia. Susah-susah sama-sama. Susah-susah sama-sama. Ini sifat manusia. Ini sifat manusia. Udah kaya sombong na'udzubillah. Udah kaya sombong na'udzubillah. Tak pernah kau pikirkan dunia. Rio namanya. Kamu terlalu. Kamu. Naon itu. Nanti gelut kain. Lagu barat bisa juga. Lagu siapa ya barat? Welly. Welly siapa? Welly itu siapa? Ya wes, coba Welly. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku temukan. Oh Tuhan, ini kecobaan.
bapak-bapak siapa yang tak bilang aku yang sedang malu sama teman-temanku karena cuma diriku. Ibu siapa? Iya bang. Tak lagu-lagu. Serius gua. Weli, Weli. Wali itu Ali. Oh iya bang. Sama. Weli, Weli apa Wali bang? Gue biasanya tahu kalau orang maju kleset, ini gak emangnya maju barat. Timur ke barat, untung aku. Udah mulai emosi tadi kok bikin aku. Halo bang. Let's vote ya. Bang Judika. Iya, kalau kau udah nyanyi, udah semua kau lakuin, terima kasih bisa menghibur kita. Tapi kalau untuk nyanyi kayaknya kau belajarlah, belum ada bakat nyanyimu kulihat. Ciptain lagu kayak mungkin kau ada sedikit lah. Oke lah. Bu namanya? Bun. Terima kasih udah membuat saya sampai mau tadi udah nangis ketawa. Pipis juga. Makasih Mengma. Mau gantian ini Kak. Habis Kakak nangis, aku yang nangis kenapa? Tahu aja dia ya. Tahu aja kau. Memang ada cenayang juga kau, Mbak. Aduh, tapi maaf belum bisa jadi Indonesian Idol yang tahun ini ya. Makasih udah menghibur kami. Iya, sama-sama enggak masalah. Putusin pacarnya yang 4 itu satu aja ya. Ya, makasih Bang Irman. Belum bisa lanjut. Makasih Bang Trio. Irman. Ya, Bang. Bang Budi. Makasih banget, Trio. Bang Budi. Bang Budi merasa terhibur. Dan Trio datang ke sini. Terima kasih. Trio. Tapi untuk Idol belum. Bang Budi belum bisa memberikan tiket. Iya, Bang. Mungkin enggak tahun ini tahun depan aku, Bang. Iya. Ya. Makasih okay. Ya. Ya. Putuskan yang itu tadi. Iya. Salam buat Weli. Yo. Yang depan. Iya bang, siap bang. Pasti aku jadi juara satu. Siap. Tapi aku mimpi semalam lu bang. Berapa? Juara satu, rupanya enggak. Memang mimpi dibalik-balik bang. Iya. Mimpi kan? Nanti kalau tahun depan kau ikut bilang abang ya. Iya. Biar aku tahu enggak ikut. Alamak. Tinggal kepala aku. Makasih ya. Iya. Iya. Ya, kak, pulang kak. Sana. Itu Hana. Oh iya lupa. Jangan balik-balik lagi ya. Iya bang. Kakak cekapi lagi aku balik lagi lagu. I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When the mic can calm down. But I got angry. Baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. Yeah, you don't judge me. If you did, baby, I would judge you too. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. I'm basking the glory of all our problems. Cause we got the kind of love it takes to soften. Yeah, I got issues, and none of them is how bad I need you. Dengar? Kurang lambat nggak? Mau lebih lambat? Lebih lambat bang. Orang lambat Jogja. Bang, 5.000. Alon-alon asal kelakon bang. Dikit-dikit, ya. Tapi kalau okay. Kelambatan berarti. I met you in the dark. You lit me up. You make me feel as though I was enough. When you look over your shoulder, for a minute I was stone cold sober. I put you closer to my chest. I know I needed you, but I never showed. I wanna stay with you until we grow old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Ya, aku pengen tahu kamu nada tinggi yang kamu benar-benar keluar benar-benar pakai suara asli kamu. Ada nggak lagu apa yang kamu bisa? Side to side, silakan. I've been there all night, I've been there all day, oh baby, and boy, got me walking side.
tinggi dia, bisa lebih tinggi. Oh iya. Naik lagi bang. Bisa. Iya. Bisa. Lebih tinggi dari Ariana Grande. Nggak coba aja, coba. Nggak masalah. Coba ya. Bisa. Dadadadada. Segitu. Iya, saya maafkan. Dia, kayaknya saya masalahnya sama juga deh sama aku. Hidupnya aku juga gitu, kalau ada masalah boleh gitu. Hah? Iya. Yeah. Lu mau langsung aja. Dia mau. Tar dulu. Komen dulu. Lu Agus, bagus. Tar dulu. Tapi sumpah deh, kalau artis kenapa aslinya lebih cantik? 100% lebih ganteng 100%. Saya cantik. Aku mau meninggal liatnya kan. Meninggal. Cantik punang. Ya udah. Ayo kak. Itu kita di cancel ya. Ya. Coba Kang Arman. Gue pertama kali jadi judge idol yang saya ngobrol sama Judika itu berat banget. Ya koreografi, ya lagu yang apalagi susah, lagu pembagian baru, suara, iya, dan sebagainya. Bisa gak melewati tantangan itu? Bisa. Coba menurut kamu. Bisa banget, pasti bisa, harus bisa. Bener. Dijamin apa? Marketing lagi. Marketing langsung, okay. Dijamin. Ya udah gini ya, saya lead-nya. Bunda kan kasih celana dia diganti jadi Akyu nih. Tapi semangat ya, kamu jangan berubah karakter. Kamu karakternya lucu. Kayak gini aja. Iya, udah khas udah dengan. Tapi banyak dibully enggak apa-apa. Kamu itu sendiri. Apa-apa. Kalau bisa sampai final bajunya ini aja terus. Ya, terus jatohin satu. Kamu siap-siap dibully kan? Ya, enggak akan baper kan? Enggak, udah sering. Oke. Okay. Ah, ya udah, sama kita tas dulu. Ya, gitu. Agus, selamat bertemu dengan saya kalau begitu ya. Dia mau bully. Makasih banyak. Semoga lancar rezeki. Kamu buat keluarga. Kamu, iya. Anak kamu anak kecil. Apa sih datang ulang tahunku? Jody jangan ganti Bianca ya, Jody ya. Iya, Bianca. Jody keren. Lebih IG gitu. Widi. Rambutnya. Oke, nama. Halo, apa kabar? Sorry. Halo, apa kabar? Oh, baik. Ngomong aja enak suaranya. Nama, umur, dari mana? Nama Chandra. Umur 24 tahun. Dari Balikpapan. Sekarang ada reguler di Balikpapan, di kafe main cuman, gitu? Kadang-kadang cuma di jalanan, kadang-kadang kafe kalau ya satu kali dua kali gitu lah. Jadi lebih sering di jalanan? Jalanan. Itu rambut gak pernah dipotong? Enggak, hampir 4 tahun lebih kayaknya. 4 tahun lebih gak dipotong ya? Cuman kemarin sempat ngumpul tuh di belakang. Ya, ya. Jadi kayak gimbal gitu kan? Iya, jadi udah. Potong. Yes, dipotong. Sekarang mau bawain lagu apa? Sekarang mau bawain lagunya Sebia. Oke, Chan, sikat. You close your eyes and leave me naked by your side. You close the door so I can see the love you keep inside, the love you keep for me. I see you watch you fade away. I dream of you tonight. Tomorrow you'll be gone. I wish my God you stay. Mai, kayaknya lu udah bersemangat. Boleh untuk main lagu lain gak? Oh. Oh, lagi ya, boleh ya. Lagu lain coba. Yang dia kuasain aja. Okay. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengan
sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku relah kau dengannya, asalkan kau bahagia. Aku meleleh. Ampun, suara kamu laki sekali. Aduh, bu, maco sekali kamu. Bu, please deh, Bu. Ya, boleh ya, sedikit ya. Hah? Ini tadi iya, dua bagus, karakternya ya, kuat banget. Tadi kamu bilang bisa menyanyikan dengan berbagai gaya. Itu tadi gaya yang pertama rock banget, ini udah mulai seraknya di bagian-bagian tertentu aja. Wah, asik ya tongkrongannya. Kalau yang soft coba, apa? Kamu katanya bisa menirukan beberapa lagu orang. Jarang loh, ada langsung minta sampai tiga lagu tuh. Kang Arman. Serius? Ya. Niruin suara gue? Coba, ya, coba, 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 oh, ya? Kang Arman. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Udah enak nih, Man. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Ini. Tapi ada timbre Iwan Falsnya juga loh dia ini loh. Ini Ebitnya juga ada, ini pasti Ebit mirip nih. Bisa mirip Ebit tuh. Gila kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Asik. Semoga tercapai segala keinginanmu. Iwan Fals. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, oh, jangan hiraukan diri. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Oke, gue suka banget ya sama sosoknya. Ya auramu juga enak banget ya, dia kerasanya tuh rock tapi sweet gitu. Aku elas no kamas
aku pesan uangku, aku nangis nganti metu getih putih sayang. Opo kue krungu jerite atiku mengharap engkau kembali sayang. Sedap, terakhirnya loh. Itu terakhirnya aksennya Tresno ke gitu. Ngerti gak artinya Tresno? Aku cinta kamu. Aku cinta kamu, aku cinta katanya. Kamu cinta siapa? Aku cinta Judika. Duet. Duet. Kita pengen liat lu duet. Kayak Jud, kayak kemarin kan ada beberapa orang yang ngefans sama Arman pengen duet. Ya. Ini ngefans sama kamu pengen duet, dia dihargai. Ya, Juliet mau duet lagu apa? Aduh. Aduh. Lagunya Judika, lagunya Judika ada yang hafal enggak? Mapala. Hah? Mapala. Mapala, yuk. Aho. Ke depan dong, Kak Jud. Ke depan dong, Kak Judika, aduh, sayang. Eh, merah beneran loh dia bener-bener ini loh. Jud, ini jatuh cinta beneran dia, Jud. Ini bener. Asli Jud. Asli Jud. Ini lagu perjuangan sama itu loh ini. Sama aku? Maksudnya sama itu. Pegang tangan kayak gini. Pak Sutradara. Hei, pegang tangan kayak gini loh. Sayang. Gitu ya. Kita yang nyanyi kok situ yang... Enggak apa-apa. Kamu segalanya yang terpisah oleh waktu. Aduh ya Allah. Biarpun bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Aduh. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Takut. Ini bawa apa sesajen apa ini? Weh, rocker ya. Tapi sepatu sama badanmu sih kamu kok kurang nyambung ya? Ini kayak sepatumu tahu kamu. Lo perhatiin aja. Kayak Andirif sepatunya ini. Halo. Halo, itu, halo. Itu bawa apa? Mas? Ini oleh-oleh buat para juri semua. Oh, dari apa mana? Apa itu? Kacang pedas dari Pokerto. Kita lagi dari tadi ngomongin kuliner. Lagi lapar nih semuanya. Ini kacangmu sendiri ya? Ih, dingin banget tanganmu. Kamu beli atau ya? Produksi? Gimana? Kamu beli atau produksi? Enggak, beli. Oh, beli oleh-oleh. Wah, kacang sambal. Kacang sambal. Wah. Eh, iya. Makasih yo. Nama okay. Siapa? Nama saya Nanda Arif Haji Nugroho, asal saya dari Kroya, Cilacap, umur saya 22 tahun. Kamu dari Korea? Kroya, oh, Cilacap. Kroya. Tapi kan dari Korea. Lu emang kayak Korea ya ngomongnya? Kroya. Selalu perform pakai itu? Iya. Kan gua ada hampir 10 sepatu, itu berat loh itu. Ini yang gak berat, aku tahu ini gak berat kan? Iya enggak. Kok Mas Ari pernah pakai sepatu gitu? Enggak. Kenapa kamu suka pakai sepatu itu? Rocker? Rocker bisa dibilang. Nah, suka... Ini apa kamu ingin ya? Kelihatan lebih tinggi? Enggak, kalau aku itu alasannya. Karena heels tebel banget. Ada dulu saya pernah dekat dengan seseorang selalu pakai sepatu gituan tapi enggak siapa sih Bu gitu yang ya. Pernah dekat itu siapa? Karena dia pengen merasa tinggi. Ya itu Judika tadi. Kebetulan ngefans banget sama Kak Judika. Ngefans sama Kak Judika? Kamu bahasa basi kamu? Enggak. Masa? Hafal lagunya? Hafal. Yakin? Kenapa yakin. Ngefans sama gua? Karena suaranya yang lantang. Suaramu lantang enggak? Coba teriak. Coba teriak. Tanpa nada, ayo. Satu. Sate. Coba Jud. Hei, gitu coba. Hei. Aduh. Hei-nya kurang lepas. Hei. 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 Bisa juga. Huwa. Tarsan. Huwa. Masih dapat. Huwa. Huwa. Ah, yang kedua lu aja yang ngambil. Huwa. Terus. Huwa. Wih dah. Boleh.
Oh, sampai kau jadi milikku. Wih, keren. Waduh, kirain dari jalan kok goyang-goyang kayak gak percaya diri. Ternyata iso. Mau bawa lagu apa? Lagunya Kak Judika. Apa? Bukan Rayuan Kombal. Mainnya di mana? Di G? G. Oke, silakan. Asli ya? Aslinya, aslinya aku dengar. Aku kalau nyanyi aku di fish sekarang dia di G. Oke. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati. Aku menunggumu. Asik lebih merdu juga, lebih halus daripada lu. Engkau gadis yang selalu hadir dalam mimpiku. Di setiap tidurku. Bawa lagu apa hari ini, Rin? Domino Jessie J. Siap. I'm feeling sexy and free. Like winnings, winnings on me. You like a shoot but I'm gone. I think about you and explode. So I can take a taste of a cloud of smoke in the air. No, I'm waiting like I'm running cause you're taking me there. Don't you know? Spin me out the control. Ooh, ooh, ooh. We can do this all night. Damn this love skin like. Oh baby, come on. Boom me like a bass drum. Sparking like a freedom. Baby, come on. Rock my world until the sunlight. Itu biasa emang pasti gitu. Kali ini. Ya itu dia. Mungkin karena selalu tampil bareng kamu jadi ada sedikit perasaan deg-degan ketika kamu tampil. Secara pribadi gue pengen lu tampil yang terbaik gitu supaya bisa lolos gitu. Tapi gue gak ada pengaruhin siapapun dan ini terserah masa depanmu tergantung di tangan mereka. Silakan. Kalau gue sih kali ini apa kata Judika saya ikut aja. Gak boleh begitu, itu gak fair. Boleh dong. Atau gini, dia nyanyi, lu yang jadi backing vokal. Oke. Benar. Yeah. Mana brandnya mana kalau boleh gue di belakang. Paling belakang. Belakang. Sana pojok. Yang gedung ini. Stop. Ini gedung ini. Ya oke. Sil ya. Lagu apa? Aduh, lagu apa? Ini serem banget. Aduh. Emang di situ agak lebih hitam gue ya? Lagu apa? Gak dapet lighting. Aku rita. Gue backingnya aku rita. Nah, backing. Gak ada yang aku pria. Sini. Tapi lu gak usah jadi. Gak usah.
Gue suka backing vokal yang negro yang suka. Ayo. Selalu ingin bersama. Masuk di rap. Terus temani aku hingga buat diriku tersenyum. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Jadi backing vokal, jadi tinggal gua, balik. Gue lihat lu kayak gitu jadi Antero Boys atau apa? Iya. Itu lagi lu, benar. Dulu pernah ngebackingin Titi DJ sebelum itu. Jadi itu. Tinggal. Iya gitu doang, benar. Langsung masuk lagi direct. Aku wanita. Nah, harus gitu. Harus sering marahin dia. Vokalmu jangan lebih gede dari vokalku. Backing harus separoh biar penyanyinya yang keliat gitu. Tapi luar biasa sih, luar biasa. Penginspirasi. Inspirasi. Pengorbanannya Judika. Itu lucu banget. Kalau gue Rin justru, gue lebih sering pas dia nyanyi lagu Aku Wanita. Waktu Jessie J, depannya tuh sempurna banget ya. Itu aku langsung, wih ternyata di balik penampilan keren Judika itu karena ada backing yang luar biasa keren. Gitu. Karena memang suportif, karena kalau backing itu nggak bagus, ya. Itu kita keganggu. Pas di Aku Wanita, justru bercanda. Oh, dia harus sengaja pakai jaket W. Hah? Aku Wanita. Iya, apa sih? Garing. Itu loh. Dilarang ketawa yang kameramen. Garing banget. Itu gue. Aduh, garingnya maksimal banget. Aduh. Gila. Aku sekali-sekali garing tapi maksimal kan. Aku mau banget backing kayak ini, keren banget. Aduh. Tapi berbicara di idol ini. Besok ikut Ariel lah, cowok. Iya, bagus. Aku senang. Ada persona ya, ada personanya. Itu dia dari jalan masuk aja udah kelihatan. Kalau buat aku, Irin, aku cuma mikirin nasibnya Judika aja sih. Aku kasihan sama Judika. Kenapa kasihan sih? Nanti kalau dia sibuk kamu gimana? Lo enggak apa-apa. Judika jadi maksud kamu enggak apa-apa kalau dia enggak ada? Lo enggak, aku tuh setiap melihat penyanyi yang punya cita-cita jadi penyanyi, aku tuh kalau bisa ya jadi jembatan. Dan ya bagus kalau dia jadi beneran. Vote? Oke, kita vote. Halus bisa. Makasih, Mas. Aku iya. Makasih, Mas. Yes. Makasih. Judika iya apa nih? Yes. Iya. Oh, yeah. Halo. Hai. Ntar dulu sebelum nama, boleh juga tongkrongannya. Swag. Ini kayak waktu zaman dulu nih. nama siapa? Aku Ayu Putri Sendari, asal Yogyakarta, umur 19. Tentang, ini kacamata bolong gak itu? Enggak. Gue pikir dia udah nyolok diri sendiri. Kuliahnya nopo? Kuliahnya jurusan penyajian musik. Penyajian musik ya nopo? Apa gimana? Jadi musik ditaruh-taruh di meja, disajikan. Iya, gitu. Penyajian musik itu maksudnya? Itu jadi kayak kalau pencipta kan pembuatnya, kalau penyajian tuh yang memainkan orang depannya. Maksudnya? Malisnya, musisinya, playernya. Oh, ini kita penyanyi musik. Iya, baru sekarang lu dua lah, lu kan kadang-kadang nyanyi, lu kadang-kadang produce juga. Oh gitu. Yeah. Mau nyanyi lagu apa ini? Aku mau nyanyi. Lah iya, masa mau ngelawak? Aduh mbak, mbak piye sampean iki mbak, aduh. Coba. Thank you.
sambil nge-rap sekarang? Mau lu cari satu. Oke, mau nyanyi lagu apa Ayu? Dia polos ya anaknya. Oh. Lucu. Surprise. Hah? Surprise. Surprise. Maksudnya surprise-in kita? Iya. Oh, oh, kan akan ketahuan juga surprise dalam waktu beberapa detik. Oke. Ya. Oke, okay. Okay, yuk surprise. Sekarang. Besok-besok. Pulang dulu, pulang dulu, kan pulang. Yeah. Oh, oh, oh. Time for the money to for the show. Trader got ready now, go get go. But don't you suffer my blue sweat shoes. You come from my house, smoke my car. Drink my liquor on the offer jar. Do anything but you wanna do. But I need like it on my shoes. But don't you suffer my blue sweat shoes. You come to anything but on all of my blue sweat shoes. Dah, bisa nyanyi lagu slow gak? Slow. Slow. Taunya, enggak, taunya lagu slow. One for the money, tentu juga lagunya tuh. Bukan itu! Ternyata lagu tadi di slow. Oke, ya siap. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Oke, Bun, ya silakan. Dari mana tadi? Jogja. Jogja. Pas nyanyi ngomong Jogja. Ngomongan beda banget sama kamu nyanyi. Kalau nyanyi, wah kayak kaget gue. Perang. Wow, dia. Kaget gue. Begitu ngomong Jogja. Aduh kaget. Aduh, kamu punya vokal ada warna ya. Kamu orang yang sangat menjiwai musik dari hatimu. Cuman tidak semua kata-kata tuh bisa dihajar dengan ngang-ngang gitu. Harus kamu bisa menceritakan sebuah lagu. Tapi kamu sendiri punya warna vokal kamu. Aku senang sih karena the whole look ya. Dari tampilan, baju, gaya. Kamu pengen kelihatan keren, kamu pengen nyanyi keren. Tapi kalau nyanyi itu orang akan lebih appreciate. Kalau rasa yang tadi kamu keluarin juga, itu lebih nonjol daripada kerennya. Karena otomatis kalau kamu pakai rasa, kerennya akan tetap ada. Kamu tuh sebenarnya lebih cocok untuk jadi penyanyi play, ya? Oh iya, ya. Iya, dapat banget. Dapat banget. Ya, play itu kalau di sini mah disebutnya tuh kayak opera atau operet lah, gitu. Jadi kelihatan gitu ya, penjualnya kelihatan. Betul. Jadi, nah tapi kadang-kadang kalau di industri musik terutama pop, tidak perlu gaya-gaya seperti itu yang dikeluarkan oleh kamu itu akhirnya jadi berlebihan. Tapi bagusnya tidak bikin dia falas atau enggak tidak sih bikin kak jadi jelek nyanyinya gitu, enggak. So, nye. Aku yes. Bun. Aku rapopo. Gue. Ya udah dua lagi sini. So drama. Gue juga kenapa? Gue juga nggak kenapa? Gue ngikutin dramanya. Cuman drama dia tuh percaya. Eh, dia. Aduh. Iya benar. Beneran kan?
Ayo, sama-sama. Kongres. Keluar ya? Iya, keluar. Kamu duduk sini, gantiin aku. Kalau bisa manjat. Perkenalkan, nama saya Dianreta Duyana. Umur saya 21 tahun, asal saya dari Serang, Banten. Suaramu ada, suaramu ada Twitternya ini. Ya, ada ngecesnya. Ada ces. Hari itu cepet deh. Kan? Iya, ini suaranya suara ces. Kalau yang ces merembes. Cepet gitu, kalau yang ini langsung suaramu. Dari langsung. Ngomongnya udah kelihatan bisa ya, nyanyi. Ya ampun, nih. Ini beneran. Enak, coba ngomong. Amin, amin. Halo Ari Lasso. Halo Ari Lasso. Tuh kan ada hus. Iya, iya. Raimu, re. Aja, Pak. Belajar, sekolah, kuliah. Kuliah. Kuliah apa? Kedokteran. Dokter. Bisa, bisa alat apa musik lagi? Atau apa gitu? Aku punya goyangan sendiri. Waduh, aduh, iya. Langsung ganteng. Punya ya, goyangan sendiri. Oh, suka itu musik dangdut? Suka dangdut juga? Iya, suka dangdut juga aku. Dangdut Melayu aku suka. Tadi yang ada di dalam ini kamu mau lagu apa gitu? Aku mau nyanyi lagu Sayang. Sayang Via Valen. Tapi pakai goyang gitu? Enggak. Ya ini goyang biasa aja, bukan goyangan khas aku itu loh, Kak. Oke, siap. Yuk. Oke. Mulai, Kak. Mulai. Ya. Oh, enggak, besok aja. Pulang dulu, balik lagi besok. Oke, Kak. Ya. Sayang, apa kowe krungu? Jerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rak bakal luntur tresnoku. Sayang, apa kowe krungu? Jerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rabakan luntur tresnoku. Rapnya tak. Ya. Wis tak cobang lalake jeneng musoko watiku satenane rang ngapusi iso tresno sliramu dak pepujon ning ati nanging kowe orang ngerti kowe sita wanti-wanti malah jebul saiki kowe blejani janji jerese hidup semati nanging apa bukti kowe medok tresnaku demi wedoan liyo yo wis ora apa-apa insyaallah aku iso lila mesam berkali cinta yang sampun makata merana uripu. Sip. Makasih, Kak. Boleh enggak lagu pop? Tadi kan dangdut. Boleh, boleh. Lagu apa? Man Down ya, Kak. I didn't mean to end this love, I know what wasn't right. I can't even get this love, can't get it from my mind. Lagu slow Indonesia ada enggak? Lagu slow Indonesia. Ada. Mungkin ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik.